Halo teman-teman, ayo mengenal aku. Ada yang tahu siapa aku? Coba tebak, siapakah aku? Dan coba ingat-ingat lagi, teman-teman pasti tahu. Iya benar, teman-teman hebat sudah kenal aku. Ya. Akulah wortel. Apakah kalian tahu sayur wortel? Biar lebih tahu siapakah wortel ini, perhatikan cerita berikut ini ya. Wortel merupakan sayuran yang banyak mengandung vitamin A dan sangat bagus untuk kesehatan mata. Wortel sering dijumpai. Apakah teman-teman pernah melihatnya? Yuk, cari tahu tentang wortel dari ciri-ciri wortel. Ciri-ciri wortel. Yang pertama, berwarna oranye. Ya. Yang kedua, berbentuk bulat panjang. Dan yang ketiga, ayo apalagi? Benar, makanan pokok kelinci. Kelinci paling suka makan wortel. Terus, banyak sekali jenis-jenis wortel. Ya, yang pertama wortel oranye, kedua wortel kuning, ketiga wortel putih, dan yang keempat wortel ungu. Terus, olahan sayur wortel itu banyak sekali dan bisa dibikin apa saja. Contohnya jus wortel, nugget wortel, tumis wortel, sayur sop, dan masih banyak lagi. Terus, apa sih manfaatnya jika kita makan wortel? Yang pertama, menyehatkan mata, ya, biar kita tidak pakai kacamata. Yang kedua, meningkatkan daya ingat, ya, biar teman-teman tambah pintar. Yang ketiga, meningkatkan daya tahan tubuh, biar teman-teman tidak gampang sakit. Oke, sekarang teman-teman tahu kan sayur wortel? Yuk kita nyanyikan lagu tentang wortel. Nadanya dari lagu Balonku Ada 5. Teman-teman ikuti ya. Apakah kamu tahu sayur ini? Bentuknya bulat panjang, oranye itu warnanya. Apakah kamu tahu sayur ini namanya? Bentuknya bulat panjang, oranye itu warnanya. Sehatkan untuk mata. Yes, wortel itu namanya. Sayuran bikin sehat. Yuk kita makan wortel. Itu lagunya. Sekarang sudah kenal sama wortel kan? Ayo makan wortel. Sekian dulu ya. Bye bye. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.